بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فجر ينابيع بالحكمة من قلوب الصادقين فجرت وفتح لها أسماء المحبين والراغبين فسرت ونور بها بصائر المتوجهين والطالبين فأبصرت أحمد حمد معترف بمنتي في حمده وأشكره شكر عارف بإحسانه ورفته واستغفره من كل ذنب في هذا العمل وجده وأستعينه استعانة من علم أن كل شيء من عنده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد. Kita lanjutkan maksiatun awrathat dhullan wahtiqaran khairun min ta'atin awrathat izan wastikbaro. Maksiatun awrathat dhullan, maksiat yang melahirkan sifat hina dina. Orang habis maksiat lalu merasa remuk redam jiwanya, ya, penyesalannya luar biasa. Itu khairun wahtiqaran dan merasa rendah betul. Khairun min ta'atin, itu lebih baik dibanding ta'at, ya, dibanding ibadah. Tapi yang mana awrathat izan wastikbaro, yang melahirkan sifat merasa mulia dan takabur. Jadi lebih baik maksiat yang menumbuhkan sifat hina dina di depan Allah daripada ibadah maksiat daripada ibadah yang melahirkan takabur. Apa ada ya ibadah kok melahirkan takabur? Banyak. Contoh paling primordial, paling awal, ibadah yang melahirkan merasa dirinya mulia dan takabur itu iblis. Jadi iblis itu sebelum namanya jadi iblis, itu merasa menjadi hamba Allah paling unggul. Karena apa? Karena ibadahnya. 80 ribu tahun iblis itu tidak pernah maksiat, ibadah terus kepada Allah. Tiba-tiba Allah memerintahkan untuk sujud pada Adam, dia menolak. Karena apa? Aba wastakbaro. Dia menolak sekaligus takabur. Bahan bakuku lebih bagus, aku lebih tua, secara ilmiah mungkin, ya, secara intelektual aku lebih hebat dibanding Adam. Secara spiritual saya tidak ada tandingannya, katanya begitu. Gara-gara begitu wastakbaro, dia takabur lalu terhijab, seret, qad ablasa, jadi iblis dia. Nah, jadi jangan sampai prestasi-prestasi ubudiyah, karena ubudiyah itu bukan identity, ya, bukan identitas. Karena itu juga tidak boleh dipamerkan atau dijadikan satu bendera merek, ya. Jangan sampai apalagi ibadah jadi industri, ya. Jadi industri. Apa ada ya sekarang ini ibadah jadi industri? Ya banyak merek-merek yang namanya, misalnya Anda bikin minuman gitu, mereknya merek ibadah gitu, mereknya sholat itu namanya, misalnya ya, minuman cap sholat. Siapa yang minum ini sholatnya diterima gitu misalnya. Nah, ini namanya orang membuat ibadah jadi industri. Nah, itulah awal sesungguhnya kita sedang menimbang akhirat dengan dunia. Padahal dunia itu sangat-sangat hina, sangat-sangat remeh,
akhirat yang abadi ini sama sekali sehebat apapun prestasi kita di dunia, itu tidak bisa untuk menimbang dengan pahala-pahala di akhirat. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu membuat pilihan-pilihan yang justru menjebak kita pada ghurur, tipu daya. Misalnya, saya sholat, saya berdoa, saya wiridan, saya zikir, kok rezekiku nggak tambah ya? Rezeki dalam dua tanda petik di situ adalah hartanya, misalnya, karirnya. Itu namanya seseorang sedang menimbang dunianya dengan ukhrawinya. Nah, ini namanya tragedi, tragedi ruhani, itu seperti itu. Kalau pengen rezeki, tempatnya ada di dalam doa. Mohon saja pada Allah dan kerja keras. Mohon pada Allah kerja yang bagus. Bukan menukar ritual-ritual kita dengan sesuatu yang sangat materialistik itu tadi. Jadi jangan sampai, maksudnya begini, jangan sampai menghamba kepada Allah ini dasarnya kapitalistik ya, kayak kapitalis nanti. Kapitalisme itu menurut sosiologi, para sosiolog, Peter L. Berger, seorang sosiolog dari Australia, itu meneliti bahwa asal-usul kapitalisme yang sekarang menguasai dunia ini dari ajaran Nasrani asalnya, yang mengatakan adanya teologi gairah suci. Gairah suci bekerja itu sebagai sesuatu yang suci, sehingga harus diwujudkan hasil kerjanya, menumpuk harta, dan ini adalah tindakan kesucian, numpuk harta itu. Asalnya begitu ceritanya. Dalam proses perkembangannya menjadi beda, walaupun akarnya sebenarnya mereka merasa ini bagian dari. Nah, kita bekerja ketika diniati menjadi ibadah, seseorang pasti ya tidak mencintai harta yang dihasilkan di balik kerja tadi. Wong niatnya ibadah, harta ini yang dicintai tentu yang memberi rezeki, bukan wujud rezekinya. Nah, ini yang mesti di, supaya kita ini enggak konflik dengan Allah ya. Nanti saya sudah begini-begini, Tuhan sudah benar kok, kenapa masih bangkrut misalnya. Ini namanya orang mulai bangun garis dengan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun min ta'atin awrathat izan wastikbaro. Karena apa? Maksiat itu kadang-kadang di depan kan dijelaskan, kadang-kadang hamba Allah itu ditakdirkan oleh Allah untuk terjerumus. Ya, untuk terjerumus ke dalam maksiat. Supaya apa? Supaya dia lebih dekat pada Allah. Tetapi itu responsi kita terhadap takdir memang harus begitu. Beberapa waktu lalu saya jelaskan ini. Jadi kalau Anda disuruh milih mendekati Allah melalui pintu maksiat atau pintu taat enaknya. Mungkin nafsu kita akan mengatakan, wah enaknya lewat pintu maksiat saja. Padahal aktivitas maksiat itu aktivitas azab, aktivitas seksa. Ketika kita kepengen tahu diri kita ini sedang diberi nikmat atau sedang diseksa ya oleh Allah hari ini, ya tadi kita maksiat apa taat? Kalau kita tadi maksiat, sebenarnya sedang diseksa oleh Allah di dunia. Jadi kata azabannar, azabnya, waqina azabannar, mohon dilindungi dari azabnya neraka. Neraka itu ada dua. Neraka akhirat yang sangat sadis dan kejam itu ya, dan neraka dunia.
neraka dunia itu bukannya kita nggak bisa makan, kita kepanasan, kita kebanjiran, ada musibah. Bukan itu. Neraka dunia itu adalah ketika manusia terhijab dari Allah. Produk dari hijab itu adalah maksiat. Satu. Produknya yang lain apa? Ghafalat. Lalai dari Allah. Produk yang ketiga, syahwat. Nuruti nafsu saja. Itu sedang tersiksa sebenarnya. Gitu. Walaupun sebenarnya halal. Misalnya, wah ini kita mau makan habis-habisan nih daerah sana nih. Wah enak soalnya. Makan. Ketika kita makan tadi, suasana ghafalat kita muncul apa enggak? Kalau Anda makan satu jam, blas, enggak ingat Gusti Allah, blas di situ. Ya kita sedang terhijab sebenarnya oleh makanan tadi, oleh syahwat kita. Makanya makan harus baca basmalah, itu semua kan untuk mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, laulam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa asyaddu min dzalik al-ujbu. Kalau seandainya kalian semua sudah enggak punya dosa. Kata Nabi ini, dawuhnya Kanjeng Nabi, sampean sudah bersih semua dari dosa seperti bayi. Gitu. Kira-kira Anda pulang naik haji gitu ya. Biasanya orang naik haji dijanjikan diampuni semua dosanya. Kebetulan haji Anda mabrur. Apa yang terjadi? La khosyitu. Ada yang aku khawatirkan. Yang lebih dari itu katakan Kanjeng Nabi. Apa? Al-ujbu. Takjub pada diri sendiri. Anda pulang naik haji, takjub pada hajinya. Wah, aku sudah haji, sudah diinget-inget hajinya. Sampai tumbuh takjub pada diri sendiri. Nah, itu lebih besar dosanya dibanding dosa. Gitu loh ya. Jadi ada tindakan di luar dosa yang nilai dosanya lebih gede. Satu, Anda menyuruh orang lain berdosa. Dah kamu maksiat aja ya, saya biayai. Itu misalnya. Oh, itu yang membiayai, memberi fasilitas itu, dosanya lebih besar dibanding pelakunya. Gitu. Dua, kita senang, hobi pada dosa. Padahal belum berdosa kita, tapi senang sekali. Wah, ini ada program maksiat ini misalnya. Wah, senang bukan main kita. Senangnya ini lebih besar dosanya dibanding ketika Anda maksiat. Yang ketiga, kita terus-menerus berdosa tanpa pernah, artinya gini, dosa sudah menjadi sesuatu yang konsumtif bagi dia. Jadi dia seminggu kok nggak berdosa, itu badannya sakit semua, itu misalnya ya. Jadi ini lebih besar dosanya dibanding tindakannya. Kelima, itu tadi bahagia. Jadi begini, ada orang itu sangat bahagia ketika habis berdosa. Jadi habis berdosa, dia omong-omongin ke teman-temannya, wah semalam saya maksiat ini, sangat bangga gitu dia dengan dosa. Oh, itu lebih besar. Yang terakhir adalah takjub pada diri sendiri atas ibadahnya. Itu lebih besar dibanding ketika dia meninggalkan ibadah sebenarnya. Jadi bukannya kita, ah kalau begitu saya tak enggak ibadah, bukan. Artinya jangan sampai kita itu takjub. Kenapa ya? Karena memang manusia itu tidak pernah bisa melakukan, menciptakan, membuat ibadah itu tadi. Ibadah itu dari Allah, bukan dari kita.
Gak pernah manusia itu selama-lamanya mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat bisa bikin amal, bisa bikin kebaikan, bisa bikin ibadah. Tidak pernah ada. Semua kebaikan, ubudiyah, itu semua dari Allah. Lah yang dari kita apa? Dari kita ya seonggok debu, seonggok kehinaan, seonggok kegelapan, seonggok kesalahan. Itu yang dari kita. Karena itu ketika Allah menyiksa ahli taat besok di akhirat, walaupun yang disiksa wali gitu misalnya, loh wali kok disiksa, apa salahnya? Allah sama sekali tidak zalim kepada sang wali itu. Kalau Allah mau menegakkan keadilannya. Jadi kita harus memproposisikan diri kita sebagai hamba itu seperti itu. Supaya apa? Kita terus-menerus bergantung pada Allah. Terus-menerus bersyukur. Dapat kebaikan, bersyukur. Jarang orang berbuat baik itu penuh syukur, itu jarang. Kenapa ya? Ya kebanyakan orang menganggap perbuatan baik itu, wah ini kewajiban ini, wah ini sesuatu yang harus saya lakukan dengan penuh berat ini. Padahal kalau dilakukan dengan penuh syukur itu menjadi indah kebaikan itu. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena kebaikan itu anugerah dari Allah. Kalau tidak diberi anugerah, kita pasti sedang maksiat, sedang lalai, sedang nuruti diri kita saja, nafsu kita saja. Nah ini, jadi gak ada yang boleh dibanggakan akhirnya dari ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah karena itu, karena semua itu adalah ibadah itu adalah minnah atau minan, anugerah, maka beliau melanjutkan, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma. Ada dua nikmat. Seluruh nikmat yang kita rasakan sekarang ini, induknya dua ini. Induknya dua ini. Satu, wala buddha likullin kawwanin minhuma. Semua yang ciptaan Allah ini mengujung pada dua nikmat ini. Makanya di suratul Fatihah itu, ya, Allah menyebut kata nikmat itu sebagai satu induk. Induk seluruh kebajikan di Al-Qur'an. Al-Qur'an ini katanya Al-Fatihah itu umul kitab, induknya Qur'an. Nah, seluruh ayat-ayat yang bicara tentang kebajikan, ya, semua ayat yang bicara tentang kebajikan dan pelaksanaan kebajikan, inti kebajikan, menjauhi larangan, itu semua menginduk kepada kata an'amta alaihim. Nah, itu. Jadi yang disebut jalan yang siratul ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Itu isinya apa ya? Isinya ya kebajikan semua. Kalau dibagi kebajikan itu nanti, nikmat itu menjadi dua. Satu, ni'matul ijad. Nikmat diadakan, diwujudkan. Bahwa kita dilahirkan ke dunia dari tidak ada menjadi ada, itu nikmat pertama. Jangan sampai orang menyesali dilahirkan di dunia karena berbagai masalah misalnya. Ya Allah, untuk apa engkau hadirkan diriku ke dunia kalau di dunia ini penuh dengan masalah. Ini dialami besok representasinya oleh kelompok orang-orang kafir besok di akhirat. Dia bilang, Tuhan kalau tahu begini jadikan saja aku dulu itu debu, katanya begitu. Itu karena apa? Itu ungkapan dari keputusasaan karena tidak bisa melihat nikmatul ijad. Nikmat dilahirkan di dunia. Kalau orang bisa lihat itu, waduh, seluruh proses hidupnya untuk kebajikan semua, untuk taat kepada Allah.
Yang nomor dua, wa ni'matul imdad. Nikmat diberi imdad. Imdad itu anugerah demi anugerah. Berupa iman, makrifah, yakin, ikhlas, ridho, syukur. Itu nikmatul imdad. Nah, nikmatul imdad. Harus ada keberanian dan belajar terus-menerus. Mestinya setiap kita sholat, sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran, nolong orang, berbuat baik pada orang, penuh dengan syukur pada Allah. Harus Anda mulai itu. Ya. Kalau enggak dimulai, nanti kita bisa putus asa lama-lama terhadap nikmat Allah. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit aduh, pokoknya anulah. Enggak ada syukur-syukurnya manusia nanti. An'ama 'alaika awalan bil ijad, pertama kali kita diberi nikmat diwujudkan. Wa tsaniyan bitawalil imdad, nomor dua, dilimpahi anugerah demi anugerah. Jadi ini gambaran bahwa nikmat itu luar biasa, ya. Nikmat yang tawalil imdad tadi, anugerah tadi, bisa sesuatu yang menyadarkan diri kita akan keagungan, kebesaran Allah yang membuat kita terus kepada Allah. Bisa kita ketika terhindar dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Maka Syekh Izzuddin bin Abdissalam, itu muridnya Syekh Abil Hasan Asyadzili qaddasallahu sirrah, beliau itu salah satu ulama yang mendapat gelar Sultanul Ulama. Kalau yang mendapat gelar Sultanul Aulia banyak, tapi Sultanul Ulama dalam sejarah cuma satu itu, beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam di Mesir beliau. Nah, beliau itu punya kitab yang sangat terkenal dan dipakai seluruh dunia sampai sekarang, namanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Itu kitab mengenai kaidah hukum fikih dan usul fikih. Di situ beliau tuh menyimpulkan seluruh ajaran Al-Qur'an, ya, hadis Nabi, itu kalau disimpulkan hanya satu, jalbul masalih wadar ulma fasid, hanya itu, menarik kemaslahatan dan menolak mafsadah. Sudah, baik maslahah di dunia maupun maslahah di akhirat, atau menolak mafsadah di dunia ataupun mafsadah di akhirat. Lalu dari kaidah itu beliau membangun satu sistem kaidah fikih, ya, yang cukup luar biasa. Dan dalam sejarah baru beliau, gitu. Kalau menghukumi satu hukum, hukum kecuali hukum-hukum yang sudah jelas di Al-Quran, di hadis. Ini kok nggak jelas di Quran, di hadis, mana? Kembalikan saja. Ini lebih besar mana maslahah dan mafsadahnya? Gitu saja. Kalau mafsadahnya kira-kira 20% makruh ini. Kalau mafsadahnya 50%, ini mendekati makruh tahrim sudah. Makruh yang mendekati haram. Lebih dari 50% haram ini. Kalau tidak ada mafsadahnya sama sekali, baru halal. Dan itu gak perlu dalil. Itu dalilnya apa, Pak? Hadisnya mana? Qurannya mana? Cukup itu. Karena ini kesimpulan dari seluruh dalil yang ada. Lalu dikembangkan, dikelak kemudian oleh Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, yang mengarang kitab Tafsir Jalalain. Beliau punya kitab Qawaidul Fiqh, ya, Asbah wa Nadha'ir dan seterusnya. Itu pengembangan dari pandangan-pandangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ini menggambarkan bahwa nikmat itu dua itu tadi. Kita ada, kalau kita tidak ada, ya kita tidak mengenal yang disebut ma'rifah, yang disebut ikhlas, disebut beriman, enggak kenal kita. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan oleh beliau, faqotuka laka dhatiyah wa wurudul asbab mudzakkiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatu dhatiyah la tarfa'uha al awarid. Jadi karena manusia itu nikmat itu semua dari Allah, baik diwujudkan maupun dilimpahi anugerah berikutnya, maka itu secara automatically manusia memiliki sifat yang tidak bisa hilang, substantif sekali. Apa itu? Al-faqah, sifat butuh. Ya, manusia itu selama-lamanya sampai besok di surga, kita itu tetap punya sifat butuh. Butuh kepada Allah. Gitu. Jangan sampai hilang rasa butuh kita kepada Allah. Tuhan, saya hari ini saya sudah sarapan, sudah ini, saya enggak butuh engkau. Ntar saja zuhur kita mulai haus, saya tak sholat karena saya mulai butuh engkau. Lah ini kita itu sedang mencelat, ya, sedang lepas dari orbit ubudiyah kita. Sifat hamba kita hilang tadi. Enggak tahu kita jadi hambanya siapa tadi. Ketika kita tidak mulai tidak butuh kepada Allah. Makanya disebut dzatiyah. Ini esensial substantif, enggak pernah hilang. Wal asbab wa wurudul asbab mudzakkiratun laka bima khofya 'alaika minha. Datangnya faktor-faktor sebab akibat. Kenapa ya saya untuk makan saja kok harus masak, harus nanam padi, harus ini, harus sampai bahkan harus ikhtiar untuk sampai nasi itu ke perut. Harus saya kunyah, lama banget prosesnya ya. Apa ini Allah kok menciptakan proses-proses ini? Mudzakkirat itu sekadar mengingatkan kepada kita sebenarnya bahwa ada yang tersembunyi di balik faktor-faktor tadi. Apa yang tersembunyi? Adalah sifat butuhmu, kata Allah begitu. Itu menunjukkan kamu butuh aku terus, sehingga saya ciptakan ikhtiar, saya ciptakan sebab akibat, saya ciptakan faktor-faktor ini. Coba kalau kamu lapar, ya Tuhan, saya pengen nasi dan tiba-tiba Anda kenyang. Tiap hari begitu, lama-lama enggak butuh pada Allah kita. Karena merasa bisa semua. Nah, ini yang nanti dikhawatirkan jadi Fir'aun kita. Fir'aun itu semua kebutuhannya tercapai. Apa saja, entah lewat stafnya, entah lewat sihirnya, entah lewat apa, sampai dia enggak pernah sakit. Gagah terus, sehat terus. Akhirnya ngaku Tuhan dia. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu gara-gara tidak tahu rasa butuhnya. Kadang-kadang kita itu diberi cobaan oleh Allah yang tidak enak cobaan itu. Sekedar mudzakkirat itu tadi. Itu faktor pengingat pada kita supaya kita butuh lagi kepada Allah. Ya Allah, sebulan ini aku enggak butuh padamu. Begitu diberi cobaan, butuh kita pada Allah. Ya ndungo, ya ini, ya nangis. Ya. Jadi kalau kita diberi cobaan, alhamdulillah, engkau mengingatkan aku kembali untuk butuh padamu Allah. Wa wurudul asab bima khufya 'alaika min hawal faqatu dzatiyah la tarfa'uha al-awarid. Sifat substantif asli ya itu, yaitu sifat butuh kita tadi, tidak bisa hilang oleh faktor-faktor
baru yang menutupi. Anda hari ini lapar, butuh makan. Ada makanan. Besok nyatanya lapar lagi kita. Itu. Makanan hari ini tadi tidak menghilangkan sifat lapar kita ternyata. Besok lapar lagi kita. Seperti itu juga rasa butuh kita kepada Allah. Hari ini kita butuh sesuatu dipenuhi oleh Allah. Apakah kita kemudian gak butuh lagi kepada Allah? Butuh, tetap butuh. Karena gak bisa hilang. Begitu juga, tapi manusia ini habis dipenuhi oleh Allah, biasanya mulai gak butuh pada Allah. Biasane. Ya. Khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatik. Karena itu sebaik-baik waktu, waktu ini dibagi 24 jam ini kan gara-gara kita punya sifat butuh, sifat serba kurang, serba tak berdaya, sehingga harus dibagi. Belum lagi dibagi dalam bentuk detik, belum lagi dibagi dalam 0, sekian detik. Semua waktu. Apakah waktu itu? Nah, zaman mungkin gak pernah mikir waktu itu sakjane opo ya, itu ya. Dulu para filosof juga sempat berdebat mengenai apa itu waktu. Menurut Archimedes, yang terkenal hukum Archimedes itu, waktu adalah sesuatu yang diakibatkan oleh gerakan. Jadi ini dari sini bergerak ke sini ada waktu ini. Ada waktu sekian berapa detik. Nah, itu namanya waktu katanya. Akibat gerakan-gerakan semesta ini terjadilah namanya waktu. Teori itu beberapa tahun kemudian dibantah oleh para filosof juga. Oh, gerakan ini sebenarnya enggak ada. Gitu. Sebenarnya tidak ada yang bergerak. Gitu. Itu berpindah saja katanya. Macam-macam lah pikiran manusia. Tetapi waktu itu adalah sebuah jarak yang menentukan, membedakan kemarin, hari ini dan esok. Nah, itu waktu. Nah, sebaik-baik waktu yang seperti apa adalah waktu di mana Anda menyaksikan di dalam waktu itu Anda terus-menerus sifat butuh Anda terus ada kepada Allah. Itu berarti Anda melewati yang disebut oleh Rasulullah dengan al-waktu kasif. Waktu seperti pedang. Ya, ini sekian detik aku tidak menyaksikan diriku butuh Allah. Itu sebenarnya kita sedang dipangkas oleh pedang tadi. Berarti kita kalau menyadari itu, kita akan gumantung, gandol, nyantol terus hati kita kepada Allah sebagai wujud amaliyah dari Allahus Samad. Allah tempat bergantung, tapi kita enggak gantung-gantung pada Allah. Gitu. Hati kita ini loh enggak gantung-gantung pada Allah. Gantungnya kadang-kadang jatuh lagi, hilang, gantung lagi gitu. Padahal sifat menggantung kepada Allah itu substantif. Dzatiyah. Itu tidak pernah bisa kita saya tak akan bergantung kapan-kapan. Enggak bisa. Bahwa kesadaran kita belum bisa bergantung kepada Allah, itu tidak membuat diri kita sedang tidak bergantung pada Dia. Kalau kita dilepas oleh Allah, enggak ada kita di dunia ini. Habis, hangus. Tapi kita masih ada. Oh, berarti aku masih gantung pada Dia ini. Bismillahirrahmanirrahim wa turaddu fihi ila wujudi zillatik. Dan sebaik-baik waktu setelah kita menyadari diri kita menggantung pada Allah, lalu kita dikembalikan
kalau kita melihat gini, ya Allah aku ini butuh. Lalu kita melihat diri kita, ya Allah isinya aku tak lebih dari kesalahan demi kesalahan. Jadi klaim bahwa diri kita hebat itu tidak ada sedikit pun kita punya modal untuk mengatakan itu. Ya. Jadi ini perlu untuk apa? Bahwa setiap hari kita memang perlu di depan disebutkan objek, ini misalnya objek renungan. Objek kita ini mesti merenung setiap hari, setengah jam sajalah. Ya, ngerenung bukan ngelamun. Renung enggak tahu di mana, merenung. Kalau Anda tidak tahu bagaimana cara merenung, maka kadang-kadang objek renungannya hilang. Nah, objek renungan itu satu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Sampai pada titik bahwa di balik ciptaan ini engkau asma'mu, af'almu, sifatmu. Lalu di balik itu membuat kita lebih dekat kepada Dia. Kita perlu juga merenungkan kesenangan syahwat kita, nafsu kita. Nah, orang kalau tidak pernah merenungkan syahwatnya, kesenangan-kesenangannya, dia sudah tiba-tiba, ya Allah saya kok sudah jauh darimu sekian bulan. Nah, tiba-tiba begitu orang kalau sadar. Selama ini apa ya, kenapa saya begini, kenapa saya nuruti kesenangan saya terus-terus, apa bedanya saya dengan mbek itu misalnya gitu ya, setiap hari makan kawin gitu. Orang kan perlu membedakan, apa, merenung itu tentang syahwat. Syahwat itu kan representasi kebinatangan, hayawaniah kita. Nah, habis itu ngerenungin lagi ghafalat, kenapa ya saya kok sehari ini saya ingat Allah hanya beberapa menit, beberapa jam, habis itu hilang saya. Apa yang harus direnungkan itu? Keempat, hafawat. Hafawat itu orang yang membiarkan dirinya terus-menerus berdosa. Artinya meremehkan. Misalnya Anda enggak sholat gitu ya. Ah, besok minggu depan aja lah saya mulai sholat gitu ya. Lama-lama minggu depan juga enggak sholat, bulan depan enggak sholat, lama-lama ya saya enggak sholat juga, sehat-sehat juga, katanya begitu, rezeki juga tambah. Loh, ini namanya hafawat ini ya. Saya kemarin sholat malah dapat cobaan. Wah, bahaya ini kalimat ini ya. Ini namanya hafawat. Ini harus direnungkan, ini harus direnungkan. Empat hal tadi. Jadi jangan sampai kita terjerumus pada jebakan-jebakan itu. Nah, termasuk hal yang Allah itu seringkali membuat kita kembali, selain tadi disebutkan diberi ikhtiar oleh Allah. Kenapa ya semuanya ini kok dari engkau Allah, kok masih ada ikhtiar? Ikhtiar sebenarnya sekadar mengingatkan kita betapa kita tak berdaya dan butuh kepada Allah. Wa mata awhashaka min khalqi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsibih. Dan kadang-kadang Allah itu kepengen membangun satu keintiman kepada hambanya. Ya, rasa mesra, aku kepengen bermesraan dengan hambaku. Allah mentakdirkan si hamba itu tiba-tiba gitu begitu mengalami satu kegalauan dengan makhluk. Ya Allah, ini hidup kayak begini, dunia kayak begini, ini ancaman kayak begini. Kenapa Tuhan kau ciptakan seperti ini situasinya? Itu cara Allah mengembalikan supaya kita bermesraan lagi kepada Allah. Karena sudah lama kita enggak bermesraan dengan Allah. Dulu kira-kira setahun dua tahun lalu lah, saya masih ingat ketika masih ngaji di sana, saya sering mengingatkan setiap hari katakan saja satu kalimat
Mungkin menjelang tidur atau habis berdoa, I love you Allah, aku mencintaimu Allah. Sekali saja, ya, katakan itu. Itu akan melunakkan hati kita yang mulai keras nanti. Kalimat itu harus ada, ya, diingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pintu-pintu kemesraan dengan Allah itu, ya, kadang-kadang Allah mentakdirkan berbagai pintu, antara lain dibuat kita itu gentar. Betapa banyak, misalnya, ya, kalau kita survei kepada orang-orang yang sedang ditahan, di tahanan, kadang-kadang dia mulai intim betul kepada Allah setelah ditahan dia. Setelah ada unsur-unsur yang membuat dia jauh dari kerumitan-kerumitan kemakhlukan yang mengancam dia. Ditahan. Dia dengan Allah aja sudah. Tiba-tiba begitu. Ya, kita kan enggak tahu, siapa tahu di antara mereka ada yang walinya Gusti Allah, kan enggak tahu gara-gara dia ditahan. Bisa begitu kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-uns namanya. Al-uns itu hati yang hidup penuh rasa bahagia, dan bahagianya adalah karena aku menyadari bersamamu Allah. Kesadaran engkau menyertaiku terus di mana kapan saja Allah. Itu sururus sir namanya. Kebahagiaannya batin. Beda, ada kebahagiaan nafsu. Kalau nafsunya dituruti, bahagia. Tapi bahagia yang membuat kita alpa dari Allah, itu kebahagiaan nafsu. Ada kebahagiaan hati. Ya. Kebahagiaan hati itu adalah ketika hati merasa bisa connect kembali dengan Allah. Ya Allah, ini bertahun-tahun aku gak bisa intens dengan engkau. Hari ini mulai Tuhan. Ada kebahagiaan sir, rahasianya batin. Bahagianya bukan pada proses itu. Bahagianya pada Allah itu sendiri. Al-farhu billah. Jadi ini bapak sekalian, hal-hal yang berhubungan dengan proses-proses kita mensyukuri sebenarnya, mensyukuri, ya, yang seneng gitu. Syukur itu seneng kepada Allah, Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Nah, jangan seneng pada wujud nikmatnya saja, nanti bisa terjebak kita. Nanti Anda ukur, wah ini masih sedikit Tuhan, ya, masih begitu nanti manusia. Gara-gara yang dilihat wujudnya. Demikian Bapak hadirin sekalian, dan saya mohon maaf, ini sekaligus tawakuf pada untuk akhirus sanah, ya, akhir tahun. Insya Allah kita mulai kembali nanti setelah hari raya Idul Fitri, ya, di minggu terakhir. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.